Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Dairi menyimpan keindahan alam yang menantang untuk dikunjungi. Udara yang sejuk, panorama alam yang indah, dan keberagaman masyarakat yang menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun di Kabupaten Dairi, Islam menjadi agama minoritas, namun keberadaannya sudah dapat terlihat. Sahabat Jejak Islam, untuk mengetahui lebih lanjut informasi keberadaan Islam di Kabupaten Dairi, mari ikuti perjalanan saya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kehadiran Islam di tengah kehidupan masyarakat memberikan kedamaian dan juga kesejahteraan. Dan disinilah saya memulai perjalanan saya. Rasa keingintahuan saya tentang sejarah dan perkembangan Islam di Dairi menghantarkan saya ke salah satu madrasah ibtidaiyah swasta Sadagraha. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tujuan saya datang ke Kabupaten Dairi ini ingin mencari tahu keberadaan Islam di Kabupaten Dairi ini. Boleh saya tanya-tanya kepada Bapak? Boleh, boleh. Pak, bagaimana sih perkembangan awal masuknya Islam di Kabupaten Dairi ini, Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Awal masuknya Islam di Kabupaten Dairi sebenarnya sudah sejak abad ke-20 tahun 1901. Dan putra Dairi yang dulunya bernama Raja-Raja, dan di sini ada pemangkur hak wilayat, maka raja yang ingin mengetahui perkembangan Islam dan dapat belajar untuk agama Islam adalah Raja Kosermaha yang bertempat tinggal di Kenepen. Dan Raja Kosermaha ini melihat zaman penjajahan Belanda yang pada saat itu adalah zaman kolonial, maka umat Islam itu sangat tidak bisa masuk ke Kabupaten Dairi. Maka Raja Kosermaha lah yang berhak, karena dia sebagai raja bisa mengajak kepada anggota-anggota raja semasa raja-raja itu. Kira-kira presentase masyarakat Islam di Kabupaten Dairi ini berapa ya, Pak? Ada di antara 200 jiwa penduduk Kabupaten Dairi, maka yang presentasenya 30%. Kira-kira 70 ribu lah umat Islam di Kabupaten Dairi. Kabupaten Dairi berkembang sampai di Kabupaten Pakpak Barat. Pakpak Barat adalah pengembangan, pemisahan dari Kabupaten Dairi. Jadi pada saat itu sudah sampai ada 25 pendidikan-pendidikan madrasah yang ada dibangun oleh masyarakat. Putri tertarik nih Pak untuk jalan-jalan, melihat-melihat madrasah ini. Boleh temani Putri Pak? Ya, boleh, boleh. Jadi, ayo Pak Pare. Thank you.
Madrasah ini didirikan atas dasar kepedulian terhadap perkembangan Islam dan kebutuhan pendidikan khususnya di Kabupaten Dairi. Selain mempelajari mata pelajaran umum, di sini juga mengajarkan siswa untuk memperdalam pembacaan dan penghafalan ayat suci Al-Quran dengan adanya kelas tahfiz. Ini kira-kira kelas berapa, Bang? Ini kelas 1B, Bu. Oh, kelas 1. Muridnya ada berapa orang? Ada 28 siswa. 28 siswa, itu udah seluruhnya ya? Iya, 1B. Untuk 1B. Nah, untuk jam pelajarannya itu dari mulai pukul berapa, pulangnya pukul berapa? Mulai dari jam 7.30 sampai jam 12. Tahun 1914, Masjid Jami Bintang pernah melakukan rehabilitasi dan renovasi di tahun 2010. Masjid Jami Bintang menjadi saksi sejarah, perkembangan, dan peradaban Islam di Kabupaten Dairi. Menundukkan kepalaku, menengadahkan tangan, merendahkan hatiku, dan membesarkan namamu. Ya Allah, sungguh maha besar kuasamu, memberikan sentuhan cahaya Islam di Kabupaten Dairi. Bismillahirrahmanirrahim.
tak jauh dari kota Sidikalang. Tepatnya di desa Namon Trep 1, disinilah saya bertemu dengan salah satu putra daerah yang mendapatkan sentuhan cahaya ilahi. Kehadiran mu'alaf tersebut menjadi bukti perkembangan Islam di kawasan ini. Waalaikumsalam. Oh ya, Mbak dari mana? Saya Putri, dapat informasi katanya Bapak seorang mualaf ya, Pak? Oh ya, betul Mbak Putri. Nah, saya mau berbincang-bincang tentang keseharian Bapak, boleh? Oh, silakan, supaya lebih enak kita ngobrol di dalam aja, Mbak Putri. Baik, terima kasih, Pak. Halo, Ibu. Alhamdulillah, tepatnya ketika saya masih belajar seorang mahasiswa, saya mendapat hidayah menjadi seorang muslim, di mana pada suatu ketika di tengah kegalauan pikiran saya pergi menggayuh sepeda saya dari asrama tanpa suatu arah yang tertentu, dan di tengah perjalanan tepatnya melintas di sebuah masjid tua, tepat pukul jam 23 saya mendengar suara azan. Seketika itu juga saya memastikan langkah saya untuk menuju tempat teman saya, dan disitulah saya menemukan teman saya dan membimbing saya untuk menjadi seorang. Ya Guntar, ada apa Guntar? Ada ini, ada mau saya ceritakan. Saya baru mengalami, pokoknya ada kejadian. Duduk-duduk kita, Pak, bentar. Ya. Ini Bang. Tadi kan, apa, sebenarnya hati saya dari tadi gelisah terus. Tapi saya mau pulang nih ceritanya ini. Jadi saya mau pulang ke lewat masjid. Tadi di tengah malam ini saya dengar suara azan. Karena jam 11 ini kan tengah malam nih. Nggak ada jam sholat. Jadi saya dengar suara azan. Tapi tiba-tiba kan, Bang, saya dengar suara azan itu, hati saya terasa adem, saya timbul niat ingin masuk Islam gitu. Nah iya, ingin masuk Islam. Jadi saya kemari kan mau bertanya itu, gimana sebenarnya cara masuk Islam? Bagaimana cara biar saya bisa masuk Islam malam ini? Kalau abang bersih keras, abang mandi dulu. Gimana bang, saya bersih dah mandi? Biar aku tunjukkan ke apa. Kita mengucapkan dua kalimat syahadat, perlu kami tanya juga, apakah memang sungguh-sungguh untuk masuk Islam? Ya Pak, kalau saya Pak memang udah sungguh-sungguh, udah niat tulus, siap lahir batin mau masuk Islam Pak. Nanti kita pandu caranya mengucapkan dua kalimat syahadat, nanti ikutkan. Kasih dekat sini, kenal sini. Jadi apa yang nanti saya ucapkan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. شباب.
Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah. Dan saya yakini terhadap apa yang menjadi niat dan cita-cita saya untuk menyuarakan kebesaran ilahi. Alhamdulillah, memang sering Allah kabulkan apa yang menjadi doa dan keinginan saya. Saya berhasil membangun sarana dan prasarana air bersih di kampung ini. Semua terdorong oleh bagaimana sulitnya masyarakat di kampung ini untuk memperoleh air bersih. Padahal sesungguhnya sungai yang sangat besar mengalir di daerah lembah desa kami ini, yaitu Lair Nun. Dan dengan sistem mengambil resapan dari bantaran sungai, alhamdulillah program yang saya wujudkan itu tercapai. Dan mudah-mudahan dengan ini masyarakat akan bisa terhindar dari kesulitan masalah air bersih, terutama juga di tempat rumah ibadah Masjid Al-Imron Namanterp yang biasanya kesulitan di dalam mengambil air wudu untuk melaksanakan sholat. Jadi slogan saya yang paling prinsip dengan membangun air ini adalah, jangan wariskan air mata kepada anak cucu, tapi wariskanlah mata air kepada mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Selain itu, Pak Guntar juga memprakarsai bersama masyarakat sekitar dalam bergotong royong untuk memperbaiki jalan rusak menuju kampung mereka. Kegiatan seperti inilah yang menjadi cerminan keindahan dan keharmonisan antar umat beragama yang ada di Kabupaten Dairi. Firman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Begitulah hikmah yang dapat kita ambil dari seorang mu'alaf di Kabupaten Dairi. Sahabat Jejak Islam, sampai disinilah perjalanan saya dalam menjelajahi peradaban dan perkembangan Islam di Kabupaten Dairi. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sering sudah kita bahas dalam kitab Riyadhus Salihin syarat taubat. Kata ulama kita, kalaulah antara hamba dengan Allah, fasyurutuhu thalathah. Tiga syarat taubat antara kita dengan Allah. Yang pertama, ayatruka anil ma'asiyah, meninggalkan maksiat. Ayandama ala fi'liha, menyesali perbuatan dosa itu. Yang ketiga, ayazama an la yauda ilaiha abadan. Kita berazam agar tidak kembali kepada perbuatan tersebut.
Kalaulah permasalahannya, kesalahannya antara manusia dengan manusia, maka syaratnya empat, kata ulama. Tiga yang tadi, yang terakhir, kalaulah permasalahan itu masalah uang wa nahwuhu, maka selesaikanlah dengan perkara uang. Jika engkau fitnah dia, maka sampai datangi dia, minta maaf kepadanya.